بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوم مسلمين dan muslimat jamaah majlis ta'lim setiap malam Rabu di Masjid Al-Ittihad Tebet Mas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang akhlak, yang mana ilmu tentang akhlak adalah ilmu yang sangat penting dipelajari oleh setiap pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, karena setiap muslim yang memiliki akhlak yang baik, dia diberikan anugerah pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala setiap harinya, seperti orang yang bangun malam ibadah dan orang yang puasa di siang hari. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajata sha'imil qa'im. Setiap orang beriman akan mendapatkan dengan akhlak baiknya derajat orang yang tidak pernah tinggal tahajud dan puasa di siang hari. Dan kita sudah membahas ini di pertemuan sebelumnya, kenapa sampai besar sekali pahala akhlak mulia, karena orang yang berakhlak mulia sekalipun dia tidak berdakwah dengan ucapan, tapi dia seringkali menjadi penyebab orang mau masuk dalam agama Islam. Dan orang yang belum istiqamah bisa jadi istiqamah. Itu orang punya akhlak baik. Oleh karena itu, bagaimana kita punya akhlak yang baik kalau kita tidak tahu teorinya? Nah, ini kita harus belajar. Setidaknya yang kita tahu tambah semangat kita mengamalkan, yang belum tahu jadi kita tahu. Dan terutama kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita. Semoga Allah karuniakan kita akhlak yang baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. وكذلك العلم لا ينفع مع سوء الخلق والعالم السيء والعالم السيء الأخلاق مكروه عند الناس أكثر من الجاهل. Dan demikianlah bahwa ilmu itu tidak bermanfaat bersamaan dengan keburukan akhlak. Al-ilmu la yanfa. Ilmu bisa jadi apa? Tidak manfaat. Ma'a su'il khuluq. Dengan keburukan akhlak. Nyata enggak? Nyata enggak? Ada orang alim, ilmunya luas,
ilmunya luas, mengerti banyak ilmu, tapi karena buruk akhlaknya, nggak ada orang mau belajar dari dia, nggak ada orang mau dengarkan dia, jadi nggak manfaat. Jadi harus bagus akhlaknya. Dan dikatakan wal alimus sayyul akhlaq, orang yang alim, orang yang alim, orang yang pintar sekalipun, kalau akhlaknya buruk, makruhun, dia pasti dibenci indan nas, di mayoritas manusia, aktsara minal jahil, bahkan kebenciannya itu melebihi kebencian manusia kepada orang bodoh. Semoga akhlak kita baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga apa dikatakan, fa'alaika an ta'taniya bi tahdhibi akhlaqika, maka sebaiknya kamu untuk betul-betul memperhatikan atau lebih perhatian kepada pendidikan akhlakmu. Kama ta'tani bi talabil ulum wal ma'arif, sebagaimana kamu juga mementingkan dalam mencari ilmu dan pengetahuan. Jadi jangan dianggap remeh akhlak ini. Ini di akhir zaman, masya Allah orang pintar tambah banyak. Boleh dikatakan lebih pintar dari yang dulu kadang-kadang. Kalau mau main pintar-pintaran, anak kecil aja udah bisa buka komputer sekarang. Tapi akhlaknya kan kalah sama orang dulu. Jadi gak manfaat ilmunya. Jadi pendidikan akhlak, pendidikan budi pekerti sama pentingnya sebagaimana pendidikan ilmu. Ini kan apa namanya, presentasinya kan sekarang jauh kan. Untuk ilmu bisa 99%, mungkin akhlak pelajarannya cuma 1%-nya. Kadang-kadang 10% aja enggak. Bagaimana dulu kita dengar sejarah para syekh di masa itu, para guru di masa itu mementingkan akhlak. Hingga yang saya pernah dengar, kalau lagi belajar kayak begini aja nih, belajar ada satu aja, buang kotoran hidung, berhenti pelajaran, diliburin satu pekan. Artinya dianggap tidak pandai dalam menghargai ilmu. Cuman buang ingus aja. Nah itu, apalagi sampai yang buang angin. Nah itu kan. Nah terus gimana kalau mau, ya harus permisi, keluar dulu sebentar, masuk lagi, agar tidak mengganggu yang lain. Sampai seperti itu. Pentingnya pelajaran apa? Akhlak. Dan saya sudah sampaikan kisah tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan cukup 2 tahun saya pelajari ilmu Imam Malik, ilmu tentang hadis, tapi saya butuh waktu 20 tahun untuk mempelajari akhlak Imam Malik. Itu Imam Syafi'i berkata. Kalau sekedar nyari ilmu agama saja, gak harus pesantren, di rumah juga bisa. Apalagi sekarang semua ilmu ini kan internet, ini kan ibarat pisau. Buat benar bisa, buat gak benar bisa.
Mau nyari ilmu apa ya antum ketik ilmu bahasa Arab keluar semua tuh. Ustadz yang ngajarin bahasa Arab, betul enggak? Asal mau. Ilmu sejarah keluar semua. Tapi kan kalau ilmu akhlak, nah itulah kita perlu pesantren tuh kan begitu. Kita lihat adabnya kiai gimana. Caranya kiai bicara gimana, caranya kiai jalan gimana. Maka dari itu cari-carilah pesantren yang tokoh utamanya itu berakhlak. Karena sebagai panutan kelak buat kita, buat anak kita. Yang bisa menjaga diri, udah matang lah orang bilang. Karena santri itu ngelihat apa yang dilakukan gurunya. Yang bahaya itu kalau gurunya belum bisa jaga lisan, ngeluarin statement sembarangan, atau gurunya belum bijak, masih duduk di tempat-tempat yang kurang baik. Nanti kan santri juga ngelihat, oh ternyata bisa begini nih. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita, dan Allah jaga semua kiai kita, semua guru-guru kita, semua ustadz-ustadz kita, semua masyayikh kita. Amin Allahumma amin. Terus bagaimana supaya kita punya akhlak yang baik? Wa idza kabira al-walad wa qad ta'awwada al-akhlaq al-fasidah fa innahu yas'ubu jiddan tahdhibuhu wa islahuhu wa qad la yata'atta dhalika aslan. Kalau seorang anak itu sudah besar dan dia sudah terbiasa dengan akhlak yang rusak, akhlak yang buruk dari masa kecilnya, maka sulit, sulit sekali pendidikan akhlak atau perbaikan dilakukan di masa dewasanya. Bahkan bisa tidak bisa akhirnya pendidikan akhlak di masa dewasa. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Tapi insya Allah dengan taufik hidayah Allah, akhlak kita menjadi baik. Makanya yang punya anak, yang punya cucu, didikannya dari sekarang agar menjadi orang yang beradab di masa depannya insya Allah. Ya kan? Qad yanfa'ul adabul awlada fi sigharin wa laysa yanfa'uhum min ba'dihi adabu innal ghusuna idza qawamtaha i'tadalat wa la yalinu walau qawamtahu al-khashabu. Ini kalimat syair. Banyak manfaatnya adab yang diajarkan dari semenjak kecil, dan tidak bermanfaat bagi mereka apabila adab diajarkan di masa yang dewasa. Nah ini seremnya nih. Sebagaimana itu cabang pohon bisa ditegakkan waktu masih kecil, tapi tidak lagi akan bisa ditegakkan kalau sudah jadi kayu yang keras. Ya kan? Batang pohon itu kan kalau mau di ini tinggal kita ikat aja, mau dilurusin dari mungkin dari masih apa? Masih baru numbuh. Tapi kalau udah jadi kayu yang keras bisa enggak di patah? Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita insyaallah. Yajibu ayyata'addabal waladu min sigharih
Wajib beradab seorang anak dari kecilnya. Makanya saya kalau di masjid, terutama di tempat saya ngurus masjid, itu kan sekarang lagi musim nih, rame anak-anak kecil ke masjid. Tujuan orang tuanya baik, mau mendidik anak. Gak masalah. Yang penting usahakan yang dibawa yang sudah tamyiz, bukan balita. Kalau balita kan susah didiknya kita. Yang tamyiz, tamyiz itu yang sudah bisa membedakan. Ini bara api, ini korma. Itu sudah tamyiz itu. Ini air got, ini air comberan, ini air bener bisa diminum, itu tamyiz itu. Ini duit enggak bisa dimakan, ini coklat bisa dimakan, kan tamyiz itu. Kalau balita kan belum bisa. Kedua, orang tuanya dampingi, dipegang. Jangan dilepas. Ketiga, kita ngasih terus. Namanya anak kecil wajar lah, dia nanti dia lupa lagi, dia lari lagi dia ini. Tapi kita ngasih tahu terus, jangan pernah lelah. Bahwa kamu ini sedang masuk masjid nak. Masjid ini istananya Allah, Baitullah. Kamu harus sopan, melebihi sopanmu ketika di kelas, melebihi sopanmu ketika di istana presiden sekalipun. Tanamkan itu. Kita sebagai pengurus ngasih tahu terus. Nah, sebelum sholat tuh, ayo anak-anak, sudah waktunya mau sholat. Tidak boleh bicara, tidak boleh ini. Ada kalanya orang yang gak paham suka ngomong gini, hah, namanya juga anak-anak. Kok begitu? Ada yang ngomong gitu. Jadi kita lagi kasih tahu anak-anak supaya jangan ribut, jangan bercanda, jangan ini. Dia tersinggung, namanya juga anak-anak. Maksudnya gimana? Maksudnya dibiarin gitu. Kenapa kalau masuk istana-istana itu kok enggak dibiarin? Namanya juga anak-anak gitu loh. Ini masjid loh. Tempat ibadah. Baitullah. Terus kalau di sekolah, di kelas, yang kelas 1 SD, yang kelas 2 SD, kalau gurunya lagi nerangin dia lari-lari, ah, namanya juga anak-anak, begitu juga. Enggak boleh dikasih tahu. Namanya juga anak-anak gitu. Lebih mulia mana? Kelas sama masjid? Enggak ada istilah itu, jangan dong. Justru namanya anak-anak kita harus kasih tahu, bukan kita lepas. Saya sering sampaikan di mana-mana bahwa kedewasaan itu dari segi iman, bukan dari segi usia. Ada kalanya orang tua usia 50 tahun, 60 tahun masih anak-anak, masih main game kok. Masih anak-anak. Siapa bilang dia sudah tua? Siapa bilang dia sudah dewasa? Dia masih anak-anak. Dia masih main game. Dia belum mikirin kuburan. Dia belum mikirin mati, belum. Masih mau main. Main game. Atau nonton media sosial sampai 3 jam. Itu anak-anak kan? Ada seorang anak kecil yang mungkin dari segi usia dia masih 7-8 tahun, tapi hidupnya sudah ma'al Quran. Lagi sibuk ngapalin Quran, sibuk murojaah Quran. Ini yang dewasa yang mana? Dewasa itu dari segi keimanan, bukan dari usia. Al-Imam Abdullah Ibn Umar Ibn Al-Khattab masih kecil sudah ngadep Rasulullah minta ikut jihad. Masih kecil, belum diizinin. Sudah ikut jihad, minta ikut jihad. Lagi perang Badar. Minta ikut jihad, masih kecil tapi. Artinya apa? Dia usia boleh kecil, tapi dia sudah dewasa. Dia mengerti bahwa hidup ini untuk perjuangan. Jadi kalau saya kalau nasihatin anak kecil di masjid itu, saya enggak bikin mereka seperti anak-anak, enggak ada. Di orang beriman itu dewasa.
Kita bilang sama mereka, kalian di rumah Allah, kalian akan sholat, kalian akan menghadap Allah, Tuhan yang Maha Agung, tunjukkan adab kalian, jangan bicara begitu anak kalau ngomong. Iya enggak? Hanya ngomongnya dewasa. Kita kalau ngomong sama anak kita jangan suka dibikin kanak-kanakan terus. Waktunya dia lagi bermain di luar sholat silahkan, tapi waktunya sholat kita tegas, kamu pengen ngadep Allah, kamu begini. Minimal kalimatnya gini, bantu ayahmu supaya barokah dengan ibadahmu. Saya pernah ketemu satu anak, sholatnya rajin ke masjid, tapi anaknya sudah SMP lah gitu. Rajin ke masjid, saya ketemu sama dia, berjamaah 5 waktu. Saya bilang, kok kamu rajin ke masjid? Dia bilang, saya dinasehatin sama ayah saya, disuruh bantu supaya dia dapat berkah dengan caranya saya ibadah yang benar sama Allah. Gitu. Ayahnya minta bantuan. Bantu ayahmu nak, supaya berkah ya dengan ibadahmu yang baik. Gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi sampai tua nanti dia mengagungkan rumah Allah. Ini sekarang antum yang pada rajin ke masjid, ini kan didikan dari kecil. Saya tahaddusan bi ni'mah. Alhamdulillah saya waktu dididik sama nenek saya masih kecil, sholat subuh kudu di masjid. Kalau tidak subuh di masjid, saya gak dapat jajan. Dan saya gak bakalan disapa oleh beliau seharian sampai besok. Begitu didikan kan. Alhamdulillah kita sampai usia-usia begini kita masih bisa sering-sering ke masjid. Kalau gak didikan dari kecil gimana caranya? Yajibu ayyata'addaba alwaladu min sigharihi. Ya salam, bilang ya salam. Wajib bagi setiap anak beradab dari masa kecilnya. Di sini ada kisah, dengarkan kisahnya ini. Ahmad waladun saghirun walakinnahu adibun. Ada seorang anak namanya Ahmad. Ahmad adalah seorang anak kecil, akan tetapi dia sangat tinggi adabnya. Walihada yuhibbuhu abuhu. Dan dengan akhlak yang baik ini, ayahnya suka sama dia. Nah, itu kayak tuh anak tuh, ada anak kecil tadi tuh. Ada apa nih, tromo lewat dia ngasih. Nah, itu benar didik anak dari kecil supaya nyumbang. Jadi bapaknya nitipin, ntar kasih. Iya enggak? Jadi nanti sampai gede jadi orang ahli sedekah ya insyaallah. Karena ingat begini nih, dulu masih kecil saya begitu tuh. Kalau mau ke masjid kan nenek kita suka nitip duit tuh. Ini ntar buat narok di tromol ya, supaya kita belajar sedekah. Ya insya Allah mudah-mudahan. Karena kalau udah anak antum nanti, karena antum biasakan tiba-tiba dia inisiatif sendiri sudah bisa sedekah, ya udah hidupnya aman, gak bakal susah. Tapi kalau anaknya begini ngepel, pelit, bahaya tuh anak masa depannya, banyak masalah. Karena orang yang sedekah yang banyak kemudahan hidup. Sallu ala Nabi Muhammad. Ahmad anak kecil yang beradab. Karena dia beradab, walihada yuhibbu abuhu, ayahnya suka sama dia. Wa huwa aidan yuhibbu su'al an kulli syai' la yafhamuhu. Dan
Ahmad juga seorang anak yang suka bertanya kalau sesuatu yang dia tidak pahami. Wa dhaata yawmin tanazzaha ma'a abihi fil bustan. Pada suatu hari dia lagi datang ke kebun bersama bapaknya. Fara'a syajarata wardin. Dia lihat ada pohon bunga jamilah, bagus sekali. Walakinnaha mu'wajjah. Tapi pohonan itu bengkok. Jadi pohonnya kagak pohonan bunga tapi bengkok, enggak lurus. Faqala Ahmad. Ahmad bilang sama ayahnya, "Ma ajmala hadhihi syajarah." Betapa indahnya pohon ini, ayah. Bunganya banyak, bunganya mekar. Kemudian Ahmad nanya, "Walakin limadha ya abi hiya mu'wajjah?" Akan tetapi, wahai ayah, kenapa pohonan ini bengkok, enggak lurus? Ini padahal bunganya kan udah indah. Cuman sayangnya kok bengkok, kenapa enggak diluruskan aja, ayah? Faqala al-ab, maka berkata ayahnya, "Innal bustani lam ya'tani bi taqwimiha." Li'annal bustani lam ya'tani bi taqwimiha min sigariha fasarat mu'wajjah. Ini yang kerja di sini nih. Enggak perhatian ngelurusin nih pohonan dari waktu kecilnya, waktu baru tumbuh. Akhirnya dia bengkok deh gedenya. Kata abahnya. Paham ya? Jadi yang kerja di situ, yang kerja di kebun, enggak di apa? Enggak dilurusin waktu baru nanam, enggak dilurus-lurusin begitu. Jadi akhirnya tumbuhnya bengkok. Faqala Ahmad, Ahmad bilang lagi sama ayahnya, "Al ahsan an nuqawwimaha al-an." Kalau begitu, kita lurusin aja sekarang, ayah. Biar tambah bagus. Fadhahika abuhu, ayahnya tertawa. Wa qala lahu, dan ayahnya berkata kepada Ahmad, "La yata'atta dhalik ya waladi." Enggak bisa lagi anakku, "Li'annaha qad kaburat wa ghaludat saquha." Karena pohonannya udah gede dan batangnya udah keras. Enggak bisa. Kalau kita lurusin, patah. Enggak bisa. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita. Fakadzalika alwalad alladhi lam yata'addab min sigarih la yumkinu ta'dibuhu fi kibarih. Begitu juga anak yang tidak diajarkan adab di masa kecilnya, sulit untuk beradab di masa tuanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Makanya kan kejujuran bagian dari akhlak. Makanya orang nyari orang jujur itu yang gak punya pendidikan dari kecilnya. Emang dididik sama orang tuanya jujur. Kalau urusan ilmu nanti, teknik mesin di dalam kerjaan itu bosnya bisa ngajarin, tapi kalau urusan jujur kan gak bisa. Yang dari kecilnya tukang bohong sampai gede tukang bohong. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Ya salam. Kan kemarin saya sampaikan itu, akhlak nilainya berapa? Satu. Jangan lupa tuh, akhlak nilainya satu. Ilmu berapa? Nol. Harta? Nol. Tahta? Jabatan? Nol. Popularitas? Elektabilitas? Nol. Semuanya nol. Karena ada akhlak di depannya. Ilmu?
0 jadi 10. Punya harta juga jadi 100. Punya tahta juga jadi berapa? 1000. Punya popularitas jadi 10.000. Bisa 1 miliar. Kalau punya ini 0 semua tuh. Tapi ada akhlak depannya satu. Begitu enggak punya akhlak? Begitu enggak punya akhlak? 0 semua. Bangga terpilih. Hah? Tapi akhlaknya enggak ada, 0. Bangga kaya gitu banyak duit, akhlak enggak ada, 0. Bangga berilmu tinggi, punya titel. IP-nya tinggi, akhlak enggak ada, 0. Nilai 1 itu akhlak. Baru yang lainnya 0 0 0 0. Jadi nilai orang bisa 10, bisa 100, bisa 1000, bisa 10.000, bisa 1 miliar nilai. Asal ada akhlak. Tapi kalau akhlak enggak ada, 0 kabeh, 0 kabeh. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmati. Ajarin betul-betul anak kita akhlak. Ya salam. Dan sekarang kita mulai masuk. Tadi dari awal kita beberapa pertemuan membahas tentang pentingnya akhlakul karimah, pengertian akhlakul karimah, dan terutama pendidikan akhlak dari masa kecil. Sekarang kita ingin lebih mendalam akan materi akhlak, bagaimana akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang mengira akhlak itu hanya hubungan sesama makhluk. Enggak. Sama Allah juga ada yang namanya akhlak. Akhlak sama Allah. Justru ini penting. Setiap hamba harus punya akhlak sama Allah. Di antaranya hamba yang bersyukur itu berakhlak kepada Allah. Hamba yang tidak mengeluh itu berakhlak kepada Allah. Nah, ini materinya. Ayyuhal waladul adib, wahai anak yang beradab, laqad mannallahu ta'ala 'alaika bi ni'amin katsira. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkaruniakan kepadamu nikmat-nikmat yang sangat teramat banyak. Aujadaka ba'dal adam. Kamu dihadirkan yang sebelumnya tidak ada. Sekarang kita ini diadakan oleh Allah yang sebelumnya kita tidak ada. Kita tidak ada sebelumnya. Diadakan, jadilah saya, jadi antum ini. Nih, jadi ada ini. Siapa yang mengadakan kita? Allah yang Maha Ada. Tadinya kita tidak ada. Ini nikmat yang pertama. Kita diadakan sebelumnya kita tidak ada. Wa an'ama 'alaika bis-sihha wal 'afiyah. Dan di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat atasmu, yaitu nikmat sehat, nikmat kesejahteraan. Wa ja'ala laka 'aqlan. Kemudian Allah juga memberikanmu kepadamu apa? Akal. Ta'rifu bihil khair minasy syarr, sehingga kamu bisa tahu kebaikan dari yang buruk. Tahu ini yang baik, ini yang buruk, ini yang benar, ini yang salah. Itu karena Allah berikan kepada kita akal. Dan Allah tidak berikan itu sama hewan. Hewan otaknya ada, akalnya enggak ada. Kita otak ada, akal ada, akal pikiran. Akal pikiran itu adanya di mana, Pak? Ya salam. Akal pikiran adanya di mana? Kalau mikir di mana? Mikir pakai apa sih? Ya, tempatnya mikir di mana? Kepala.
Hah? Saya pernah dengar penjelasan dari guru saya, Al-Habib Umar bin Hafid. Beliau mengatakan, mengutip pendapat Al-Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, katanya alat untuk berpikir itu adalah qalbu. Kalau kepala itu, kata Imam Ghazali, adalah otak yang hanya menyimpan data-data saja. Dia tidak bisa dipakai buat berpikir. Ini cuma penyimpan data. Ilmu bahasa Arab, ilmu ngapalin sesuatu ada di sini. Ilmu berhitung ada di sini. Tapi buat mikir, enggak bisa. Mikir pakai apa? Dipakai kolbu. Zaman dulu, katanya guru saya, dibantah perkataan Imam Ghazali, di mana-mana ya pikiran ada di kepala. Belakangan ilmuwan ngakuin, kepala hanya penyimpan data, tidak bisa buat berpikir. Makanya dari dulu kita gak pernah bisa mikir kalau pakai kepala. Mikir, selalu orang ngomong, mikir kesini, mestinya apa? Mikir. Sekarang saya mau tanya, bapak bisa pikiran jelek, pikiran baik itu pakai apa? Kayak ini. Kayak ini. Qalbu. Kenapa Nabi menyatakan idza saluhal qalb saluha jasadu kullu? Kalau qalbunya baik, baik semua badannya. Karena pikirannya baik. Banyak orang sekarang ini mengeluh keadaannya susah. Saya padahal sudah bangun malam. Saya sudah 5 waktu saya berjamaah, saya sholat duha, tapi kenapa rezeki tak kunjung datang? Saya pernah ditanya sama orang begitu. Saya cuma jawab begini, sebenarnya doa kamu dikabulkan, tapi kamu sendiri yang mencegah doa itu dikabulkan. Kenapa? Pikiran burukmu terhadap takdir. Banyak orang dia doa, ya Allah luaskan rezeki hamba, tapi dia sendiri berpikir gak mungkin gak, saya dengan kondisi saya sekarang ini kerjaan udah susah. Karena ente sendiri yang nutup diri, terus ente menyalahkan doa tidak dikabul, kan ente sendiri yang gak mau dikabul karena pikiran jahat itu. Makanya kalau udah doa, kalimatnya la haula wala quwata illa billah, ilangin tuh pikiran jahat. Banyak kan orang begitu. Padahal saya udah doa, saya istighfar, katanya istighfar meluaskan rezeki. Saya istighfar, sedekah katanya meluaskan rezeki. Saya udah sedekah, tapi kok saya enggak dapat-dapat? Ya enggak dapat-dapat lah orang pikirannya jahat begitu. Dia kan mikir, saya dengan usia segini, keadaan ekonomi lagi susah. Saya usia sudah segini, saya mau dagang apaan ya? Di mana saya mau dapat kalau begini? Kan ente sendiri yang ngomong. Ente telah menghijab diri ente sendiri. Ente yang memutuskan komitmen doa ente. Saya ulangi, Anda sendiri yang memutuskan komitmen doa Anda. Terus Anda salahkan doa tidak dikabul. Anda yang bikin enggak dikabul. Komitmennya Anda putuskan dengan prasangka buruk, pikiran yang buruk tentang takdir. Ya jangan dong. Kan makanya apa kata Allah? Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Dan aku bersamanya selama dia berzikir padaku. Saya sudah doa, kenapa harapan saya tidak dikabul? Padahal kan dikatakan ud'uni astajib lakum, kata Allah berdoalah aku kabulkan. Saya tahajud, saya baca Quran, saya disuruh apa aja sama kiai saya laksanain. Kenapa belum dikabul? Padahal dirinya sendiri yang menghijab doanya.
Padahal dirinya sendiri yang menghijab doanya. Abis dia doa, dia ukur kabulnya doa itu dengan kemampuan dirinya sendiri. Dia doa sama Allah, ya Allah, hamba pengen beli rumah tanpa ngontrak, tanpa kredit misalnya. Dia doa sama Allah. Tapi habis gitu dia sendiri mengatakan, ya kalau gak nyicil ya gak bisa lah. Ya dia sendiri yang ngomong dirinya. Karena kan logikanya, saya gaji saya sebulan sekian, gak mungkin lah saya beli kalau cash. Kan dia sendiri yang suuzon, terus dia sendiri yang marah-marah doa gak dikabul gitu. Ya salam, lucu orang gitu. Makanya Allah ingatkan, ana inda dhanni abdi bi. Saya punya sepupu, sepupu saya, ini kisah nyata. Dia dari bujangan dia doa sama Allah, ya Allah, apabila hamba kau izinkan menikah nanti. Dia doa bahasa Indonesia, bukan ustadz dia. Karuniakanlah hamba rumah tanpa ngontrak tapi gak nyicil belinya, ya Allah. Padahal dia hanya seorang karyawan. Subhanallah, abis nikah sekarang dia udah punya rumah pribadi tanpa ngontrak, tanpa nyicil, dibeliin sama mertuanya. Ya Allah takdirkan dia dapat mertua yang baik, mertuanya punya duit. Ana bilang, ana bobo di ceramah itu cerita. Dia ketawa. Terus dia doa lagi. Waktu motornya udah rusak, dia sering mogok tuh motornya kan. Ya Allah, berikanlah hamba motor yang baik, yang dengannya hamba, supaya lancar pekerjaan hamba dan bisa nganter istri hamba, anak hamba. Ya singkat aja doanya. Tapi hamba gak mau nyicil, ya Allah. Dia tuh gak mau kredit gitu. Tapi kalau ngeliat logikanya, dia harus kredit. Tapi dia gak mau, dan dia doa pasrah sama Allah. Alhamdulillah sekarang udah punya motor yang gede punya tuh, yang 30 ke atas harganya itu. Ya kan? Yang rame lah orang, kan gak boleh nyebut merek. Ya kan? Yang 30-an itu. Udah beliin baru. Mertuanya juga yang beliin. Tapi kan dia gak minta. Dia mintanya sama Allah. Ditakdirkannya begitu. Mertuanya sendiri yang ngomong, tuh motor udah jelek, jual aja. Ya jual, bi. Terus saya pakai apa, bi? Udah, jual aja. Nanti urusan sisanya abi. Oh ya udah. Kan dia gak minta. Dia minta sama Allah. Gitu pak. Kita jangan suka. Jadi kita ini kebanyakan begitu. Saya perhatiin. Saya sendiri sering dalemin tuh diri saya. Oh ini banyak kita hijab doa kita sama diri kita kadang-kadang. Kita gak salah. Makanya kita mesti banyak itu. Kenapa? Ada hadis dari Rasulullah, kalau doa mau dikabul, perbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Bukan sekedar bacaannya, tapi bacaan itu barengi dengan maknanya. Saat itu kau hilangkan semua kemampuanmu, betul-betul hanya pertolongan Allah yang mengadakan semuanya. Gitu loh. Kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan kemampuan lain kecuali pertolongan Allah. Itu cakep itu. Makanya nanti coba ini videonya tadi itu nanti dipotong dikit, kita viralkan ini. Bagus sekali. Enggak pakai nanti orang ngomong, oh, terang aja mertuanya kaya. Iya itu kan jawaban antum. Biar mertua kaya juga kalau gak digerakin Allah kan dia juga gak beliin. Hah? Iya gak? Ini kan bukan harus lewat mertua atau lewat siapa. Kita di luar kemampuan kita aja, di luar gaya berpikir kita. Ini saya mau bacakan ayatnya di Quran, ada contohnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني
واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Kan di situ tuh Nabi Zakaria itu minta anak sama Allah, sedangkan usianya sudah kakek-kakek, istrinya sudah tidak haid, tidak mungkin melahirkan secara medis. Secara medis tidak mungkin apa? Melahirkan sudah nenek-nenek. Tapi Allah bilang, aku akan hadirkan untukmu berdua. Dan kunamakan anak itu Yahya, yang belum ada nama itu sebelumnya. Di situ Nabi Zakaria bilang, di ayat berapa ini tadi? Di ayat 8. Qala Rabbi anna yakunu li gulam. Wahai Tuhanku, bagaimana bisa untukku seorang anak, wa kanat imra'ati 'aqira, sedangkan istriku sudah tidak mungkin melahirkan karena sudah tidak haid lagi. Wa qad balagtu min al-kibri 'itiya, dan aku sudah tua. Ya sudah, umuran sudah kakek. Ini pasangan kakek sama nenek. Apa jawaban Allah di ayat 9? Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Dahsyat jawabannya. Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, wahai Nabi Zakaria, hal itu mudah bagiku, kata Allah. Kunya kembali ke Allah. Hal itu mudah bagiku ya Zakaria, kata Allah. Waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Bukankah aku telah menciptakanmu sebelumnya kamu tidak ada? Sekarang kamu aku adakan. Yang sebelumnya kamu enggak ada, ku ciptakan kamu. Apalagi sekedar menjadikan anak lahir dari istrimu, dari pasangan yang sudah kakek dan nenek, mudah bagi Allah. Makanya kalau kita baca Quran, tadabbur maknanya, menguatkan tauhid kita, iman kita kepada Allah. Jangan suka ngukur kemampuan kita dalam doa. Begini, logikanya gini, saya minta duit sama orang yang duitnya banyak. Saya jangan ngukur duit saya. Dia ngasih saya gak seberapa kalau diukur duitnya dia. Lah manusia ini semuanya hakikatnya fuqara, fakir semua, yang maha kaya Allah. Beres kan. Cuman yang kadang menghijab diri kita sendiri. Allah nasihati Nabi Zakaria saat itu agar menjadi nasihat bagi umatnya dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan Al-Quran, bahwa ketika kamu berdoa jangan pernah meragukan dikabulkannya doa, karena bagi Allah semuanya mudah. Kamu pun yang tadinya tidak ada diadakan oleh Allah. Insyaallah, mudah-mudahan nanti kita bahas lagi ini, akhlak kita kepada Allah ini menarik. Ada beberapa poin yang kita akan bahas, 1, 2, 3, 4, 5 tentang akhlak kepada Allah. Insyaallah, mudah-mudahan kita ketemu di perjumpaan berikutnya malam Rabu ke-3. Barakallah fina wa fikum, subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimish shalah.